Lamborghini, salah satu merek ternama produsen supercar kelas dunia, meluncurkan produk terbarunya pada Desember 2017. Ini merupakan kali kedua Lamborghini meluncurkan mobil SUV super mewah dan bertenaga. Mungkin beberapa dari pemirsa bertanya-tanya, kenapa Lamborghini Urus disebut SUV kedua dari keluarga mobil berlogo banteng ini? Sebelum kita lanjutkan, klik tombol like dan subscribe di bawah ini untuk terus dukung channel ini. Lamborghini Urus pertama kali dipamerkan dalam Beijing Auto Show pada tahun 2012. Pada saat itu, Urus masih menjadi mobil konsep dan belum resmi dipasarkan. Nah, ah, 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 Lamborghini Urus ini merupakan penerus dari Lamborghini LM002 yang merupakan Lambo SUV pertama dengan mesin V12. Lambo LM002 ini memiliki sejarah panjang. Konsep mobil ini diawali pada tahun 1977. Lamborghini ingin menciptakan mobil militer dengan kode nama Cita. Dengan mengusung mesin V8 dari Chrysler yang ditempatkan pada bagian belakang mobil. Namun sayangnya prototipe ini tidak pernah diuji oleh militer, hanya sempat didemonstrasikan oleh desainernya, hingga akhirnya konsep ini tak dilanjutkan. Lamborghini menggagas sebuah mobil off-road untuk melanjutkan cita-cita dari prototipe yang sempat mengalami kegagalan. Pada tahun 1981 di Jenewa Motor Show, Lamborghini memperkenalkan prototipe LM001 dengan mengusung mesin V8 dari American Motor Corporation sebagai mesin uji. Sangat yakin dengan konsep mobil ini, Lamborghini melanjutkan misinya dengan merilis Lamborghini LM002 pada tahun 1986 dengan menanamkan jantung dari Lamborghini Countach bermesin V12. Lamborghini LM002 inilah yang menjadi DNA dari Lamborghini Urus. Lamborghini LM002 merupakan satu-satunya SUV pada masa itu yang memiliki mesin supercar dengan suara khas dan mewah. Tak sama dengan mobil-mobil buatan Lamborghini lainnya, LM002 memiliki bobot yang berat berkisar 2700 kg atau 27 ton. Cukup berat untuk dikatakan mobil super. Mengingat beratnya mobil ini, Lamborghini menanamkan mesin yang besar pula untuk mencukupi kebutuhan tenaganya. Maka dari itu sebuah mesin untuk speedboat lepas pantai ditanamkan dalamnya dengan kode Lamborghini L804. Mesin ini memiliki kapasitas 7200 cc dengan layout yang sama dengan mesin Countach yang hanya 5167 cc. Jadi pada saat itu Lamborghini LM002 memiliki dua varian mesin, yaitu seri 5,2 liter dan 7,2 liter. Selanjutnya mari kita lihat penerus dari mobil ini yaitu Lamborghini Urus. Tidak seperti pendahulunya, Lamborghini Urus menggunakan mesin lebih kecil 4 liter V8 twin turbo. Walaupun menggunakan mesin yang lebih kecil namun Lamborghini Urus memiliki tenaga yang lebih besar berkat bantuan dari turbo ganda yang terpasang untuk memperkaya suplai bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar. Dari segi interior, tentunya tidak bisa dibandingkan mengingat tahun kelahiran yang jauh berbeda. Namun, bagi yang suka dengan mobil klasik berotot, LM002 masih cukup menarik untuk kecanggihan teknologi. Tentunya, Lamborghini Urus lebih unggul. Namun, tanpa Lamborghini LM002, maka Lamborghini Urus mungkin tidak akan lahir sampai di sini. Sudah jelas bahwa Lamborghini Urus merupakan SUV kedua dari keluarga Lamborghini yang diproduksi. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir, dukung terus channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa.